Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Bagaimana kabar kalian di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya siap pantengin terus bersama channel YouTube Falah Official. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah kereta api dan juga jenis-jenis kereta api. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Tahukah teman-teman semua, kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif dan juga rangkaian kereta atau gerbong. Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas, teman-teman, sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat, baik di dalam kota, antar kota, maupun antar negara. Kemudian sejarah perkeretaapian sama seperti sejarah alat transportasi pada umumnya yang diawali dengan penemuan roda. Mulanya, dikenal kereta kuda yang hanya terdiri dari satu kereta atau satu rangkaian. Kemudian dibuatlah kereta kuda yang menarik, lebih dari satu rangkaian, serta berjalan di jalur tertentu yang terbuat dari besi atau rel dan dinamakan sepur. Ini digunakan khususnya di daerah pertambangan, tempat terdapat lori yang dirangkaikan dan ditarik dengan tenaga kuda. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan tersebut sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkannya pada pertunjukan di depan masyarakat umum. Kemudian George Stephenson menyempurnakan lokomotif yang memenangi perlombaan balap lokomotif dan digunakan di jalur Liverpool-Manchester. Waktu itu, lokomotif uap yang digunakan berkonstruksi belalang. Penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan guna mendapatkan lokomotif uap yang lebih efektif, berdaya besar, dan mampu menarik kereta lebih banyak. Selain itu, penemuan listrik oleh Michael Faraday membuat beberapa penemuan peralatan listrik yang diikuti penemuan motor listrik. Motor listrik kemudian digunakan untuk membuat tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang akhirnya dikembangkan lagi sehingga menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV. Kemudian selanjutnya ada beberapa jenis-jenis kereta api. Yang pertama ada kereta api konvensional. Kereta api jenis ini melintas di rel konvensional seperti yang biasa kita jumpai di Indonesia. Rel kereta api terdiri dari dua batang besi yang diletakkan pada bantalan kayu atau bahan pengganti lainnya. Rel konvensional yang terletak di daerah dengan tingkat kemiringan tinggi biasanya dibuat bergerigi yang diposisikan di bagian tengah rel. Kereta yang melaju di atas lintasan ini pun juga harus disertai dengan lokomotif yang dilengkapi roda gigi. Kemudian jenis kereta yang kedua, yaitu kereta api monorail. Kereta api jenis monorail atau monorail ini adalah kereta api yang melintas di rel yang berbentuk sebatang besi yang terletak di tengah. Bentuk monorail yang jauh lebih efisien membuat kereta monorail biasanya digunakan sebagai alat transportasi di kota-kota besar. Lintasan monorail yang biasanya diletakkan melayang atau di bawah tanah memungkinkan monorail untuk beroperasi lebih padat karena tidak memerlukan pintu perlintasan kereta sehingga tidak mengganggu transportasi darat lainnya. Kemudian selanjutnya jenis kereta api permukaan atau surface train. Kereta surface merupakan yang paling umum di seluruh dunia karena lintasannya terletak di atas permukaan tanah dan sejajar dengan jalan raya. Biaya yang diperlukan untuk membangun lintasan kereta ini juga yang paling murah, teman-teman, dibandingkan dengan elevated and subway.
Pembangunan rel kereta jenis ini dibangun secara besar-besaran di seluruh dunia pada masa sebelum Perang Dunia II. Kemudian jenis kereta api selanjutnya yaitu kereta api layang atau kereta api gantung. Kereta layang adalah kereta yang memiliki lintasan di jalan layang yang dibangun dengan bantuan tiang-tiang penyangga. Di Jakarta sudah ada satu lintasan kereta layang yang sudah rampung, yaitu dari Manggarai menuju kota melewati stasiun Gambir, dan rencananya akan dibuat satu lagi, yaitu dari Senayan menuju Kuningan yang akan dikerjasamakan dengan pihak Malaysia. Sebagai info, biaya yang diperlukan untuk membangun lintasan kereta layang adalah 3 kali lipat dari biaya pembuatan lintasan surface dengan jarak yang sama. Itulah mengapa di Indonesia masih sangat jarang ditemukan lintasan ini. Kemudian jenis kereta api yang terakhir adalah kereta api bawah tanah atau subway train. Kereta subway adalah kereta yang memiliki lintasan di bawah permukaan tanah. Lintasan kereta jenis ini biasanya dibangun dengan membuat terowongan di bawah tanah. Lintasan subway memungkinkan juga untuk digunakan mengangkut hasil pertambangan yang letaknya di bawah tanah. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang kereta api, sejarah, dan juga jenis-jenisnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, langsung saja. Subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya. Agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Terima kasih dan sampai jumpa.